Dari Denpo Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Aku Denpo, suka Denpo. Halo guys, kembali lagi di Denpo Channel. Sekarang kita ada di Pisang Pop. Pisang Pop ya. Daerah Asem Baris Tebet ya. Daerah Pohon Baru sih. Pohon Baru ya? Iya, Pohon Baru. Dekat-dekat ke arah Tebet lah ya. Dekat dia, dekat Tebet lah. Jadi guys, kita waktu itu kan udah video tertinggi kita kan gorengan. Ya? Gorengan, tapi di gorengan enggak ada pisang nih. Enggak ada pisang. Udah, kita cari pisang di tempat lain. Cowok itu tidak lepas dari pisang. Maksudnya cowok itu suka pisang karena kan nge-gym gitu kan. Pikiran lu kemana lu tadi? Otak lu yang kemana-mana. Jadi kita akan langsung coba makannya ya. Iya, jadi ini makanan ringan lah cemilan ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana guys. Iya. Tetap di Denpo Channel. Oke guys, kita udah bersama dengan owner dari Pisang Pop di Paris dengan Ibu Santi. Ibu Santi. Ya, saya. Wih, terima kasih Ibu Santi udah menyambut kita. Kali ini kita mau nanya-nanya Ibu Santi. Ini udah berdiri sejak berapa lama ya, Bu? Pisang Pop itu baru di Asem Baris Raya baru per tanggal 17 Maret yang lalu. Tapi memang peminatnya udah banyak. Kita buka pagi sampai malam. Benar-benar kita lihat emang banyak di TikTok dan Instagram. Iya, udah banyak banget ya. Udah viral banget. Iya. Oh iya, Bu. Pisang Pop ini rasanya ada apa aja sih, Bu? Ya, Pisang Pop itu perbedaannya cuma ada dua. Ada yang original. Itu memang rasanya tuh udah manis banget, udah enak banget. Jadi cukup mau yang coba original itu sudah memuaskan camilan sore kamu. Bisa ditambah kopi, bisa ditambah minuman lainnya. Tapi kalau yang mau lebih spesial lagi, Pisang Pop itu di atasnya kita kasih topping. Toppingnya itu topping srikaya. Nah itu tambah, menambah rasa pisangnya itu sendiri dan aroma srikayanya. Aku pernah lihat itu kok di Instagram, kan ada di Instagram Pisang Pop yang dia ya, ditetesin gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi andalannya emang pakai srikaya ya pisangnya. Iya, betul. Jadi ini Pisang Popnya, nanti di atasnya kita berikan tambahan srikayanya. Jadi di sini pakai srikaya, enggak pakai sri miskin. Iya. Pakainya srikaya ya. Karena di sini emang orang kaya kita. Semoga dengan makan Pisang Pop tuh tambah kaya kita. Mungkin Ibu bisa, Bu Santi bisa ngajak-ajak masyarakat sekitar untuk cobain makan di sini, Bu. Oh iya, masyarakat sekitar Asem Baris Raya khususnya dan juga dimanapun karena kita ada fasilitas GoFood sama GrabFood. Cobain deh, sekali kamu coba itu tidak akan pernah bisa lupa. Jadi emang tersedia juga di GoFood dan GrabFood ya? Iya, tersedia. Jadi nggak perlu harus kesini. Bisa order. Tapi di sini bisa dine in juga, bisa makan di tempat juga. Bisa. Kita juga sediakan tempat, kita juga sediakan temannya, yaitu minuman-minuman. Silakan menikmatin sarapan sore-sore. Sambil nunggu pacar juga oke. Bisa. Jadi bukanya dari jam berapa, Bu? Kita buka dari jam 10 pagi sampai malam. Sampai malam. Jadi di sini makan di sini akan disediakan teman-temannya juga, kata Bu Santi. Bu Santi akan temenin kalian kalau kalian mau curhat. Boleh, ngobrol. Sharing bisnis. Silakan datang ke sini ya. Silakan. Oke, makasih. Jangan tidak mengecewakan. Makasih banyak Bu Santi. Kita akan cobain ya. Jangan kemana mana ya. Ini dia guys, Pisang Pop. Tadi seperti ada dijelaskan oleh ownernya, ini adalah franchise dan juga ini ya, srikaya dan original. Iya, srikaya dan original. Ini yang srikaya, ini original. Ya, original. Ini yang udah gua tuangin srikaya nih. Iya. Tapi ini po teksturnya agak sedikit mirip pisang sale po, kalau tau mau. Oh iya, yang panjang-panjang dikit. Iya, tapi dia pisang sale itu lebih hitam.
Lebih hitam ya. Hitam lebih lagi, hitam. Dia... Biasanya manis banget sih itu ya. Iya. Kalau ini kita nggak tahu gimana. Kita coba ya. Iya. Ayo guys, sebelum mencoba, karena ini kan kita makan tangan langsung. Oh iya ya. Ini iya ya. Wajib harus pakai hand sanitizer. Luar biasa, Dendi sekarang jadi petugas ini ya. Kok langsung aja kita cobain. Oke. Okay. Ini sih. Tunjukin dulu. Pertama buat kalian. Ini guys. Oke, okay, mantap. Oke yeah, guys, guys. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Ini sausnya. Bukan, Mbak, bukan. Wah, ini original belum udah enak sih menurut gua. Manis. Terus tepung-tepung crispy-nya itu mantep banget. Enak banget sih. Kayak ada rasa wijen-wijen gitu, Bo ya. Iya, ada wijennya tuh bikin manis gurih ya. Hmm. Original. Ini ya, guys. Mas Rikaya. Hmm. Ternyata originalnya juga udah manis ya. Tapi memang Pakai serikaya lebih enak sih. Wah, ini enak banget sih. Buat kalian yang penyuka olahan jenis pisang, kan wajib cobain pisang pop ini, guys. Iya. Dan buat yang ada di dekat sekitar Asembaris, kalian wajib coba. Iya, dan sini juga ada beberapa cabang lainnya. Kalian bisa cek di Instagram yang langsung pisang Instagram. Pop ya. Mantap ya. Tapi memang ada sedikit agak mirip ke pisang sale, tapi tipis sih. Oh, ini enak sih. Enak banget buat cemilan-cemilan dan cocok untuk jajanan buat buka puasa. Iya. Buka puasa ini sangat cocok makan ginian. Yang manis-manis. Dan tekstur crunchy-nya itu benar-benar kayak karamel kering gitu loh. Ya betul, butter, karamel, butter karamel ya. Karamel kering itu. Wah, dan nggak terlalu manis nih, Po. Iya. Pas, dia manisnya pas. Karena biasanya kalau terlalu manis tuh bikin nek ya? Iya, bikin nek. Kalau ini memang nggak nek. Wah, lihat nih. Jadi harga yang untuk original itu adalah Rp23.000. Untuk yang tambah serikaya Rp28.000. Nanti tambah Rp5.000, Po ya. Betul, tambah Rp5.000. Oke okay guys, seperti biasa di akhir acara kita bakal ngasih scoring. Oke. Kita kasih nilai. Oke, okay, gua akan kasih skor duluan. Untuk semuanya gua akan kasih nilai 85. 85. 85. Kalau lu? Kalau gua akan kasih nilai 85 juga. 85 tapi juga. Gua ikut power nih. Apaan? Gua enggak ngikut, tapi memang gua pengen kasih nilai segitu ya, gua tadi ya. Pikiran gua lu nyolong. Lu baca pikiran gua, jadi masih 85 nih. Oke okay guys, thank you yang udah pantengin kita di konten kali ini. Ya. Tetap pantengin video-video kita yang selanjutnya. Ya. Karena kegilaan-kegilaan akan terus datang. Akan jadi terus datang. Oke, okay, thank you guys. Ya, buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe karena subscribe itu gratis guys, gratis. Ya. Kalau kata Bang Bandana gratis. Gratis. Yang bayar cuman swap. Swap. Oke, okay, dadah guys. Oke okay guys, dadah guys. Aku Denpo, suka Denpo. Terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe Denpo channel. Kita berjumpa di video-video kita berikutnya ya.